Iya, Bang. Wes rong wae. Udah dong. Ganteng tambah putih to Mas ngene, Mas. Jadi tadi kan sudah proses pelepasan benih. Hari kita nyortir di rumah tadi, telah dibeli dari kolam pemijahan, kita pindah ke kolam pembesaran. Jadi nanti setelah kita pindah, nunggu 1 bulan, kurang lebih 1 bulan, boleh lebih, nanti masuk ke tahap seleksi pertama. Jadi nanti setelah seleksi pertama, kita besarkan lagi di sini, yang jelek kita buang ke sungai. Ini sungainya. Jadi untuk para warga ya, jangan nyetrum ya. Kita juga menjaga ekosistem di sini. Ini ada 2 kolam tadi kami tebar di sini. Ini kolamnya. Biar sampai besar dulu nanti. Jumlahnya kurang lebih berapa? Jumlahnya kurang lebih ada 5.000, 5.000, 10.000 ekor. 10.000 ekor sekali tebar. Ya. Kolam diameter berapa ini, Mas? 15 meter kali 10 meter. Jadi untuk koi jenis soa itu koi yang paling rumit. Dari 10.000 ekor tadi, kemungkinan kita dapat.